Nama saya Ashoki, saya kelas 4B. Saya akan menceritakan sejarah Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah, pahlawan nasional dari Kepulauan Riau. Raja Haji Fisabilillah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada bulan Agustus 1997. Lalu namanya diabadikan sebagai nama bandara di Tanjung Pinang, Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Kepahlawanan Raja Haji Fisabilillah terkenal melawan penjajah Belanda dan berhasil membangun Pulau Wirandewa atau disebut Kota Piring di Tanjung Pinang. Karena keberaniannya, Raja Haji Fisabilillah dijuluki sebagai Pangeran Sutawijaya Panembahan Senopati. Beliau gugur saat menyerang pangkalan maritim Belanda dan dikuburkan di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.